TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya sekali lagi Dr. Ahmad Rustam bin Mazin, pakar perunding sekretari Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama dengan saya pada kali ini. Kerana hari ini saya akan menerangkan satu teori yang sangat penting berkaitan dengan anak-anak kita. Apa yang dipanggil sebagai teori attachment ataupun attachment theory, di mana teori attachment ni adalah satu teori dalam psikologi yang menerangkan tentang perhubungan di antara anak kita sama ada daripada mula bayi, masa baby lagi sehinggalah pada peringkat mereka prasekolah, pada peringkat mereka sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya. Dan perhubungan ini berkaitan dengan perhubungannya pada peringkat awal mungkin kepada orang-orang penting yang memastikan kelestarian ataupun kelangsungan hidup mereka, dan dalam konteks itu sudah tentulah ibu bapa ataupun penjaga utama mereka, dan seterusnya bagaimana perhubungan mereka dengan orang luar yang sebenarnya dipengaruhi oleh bagaimana attachment ataupun perhubungan mereka pada peringkat awal bersama dengan kita sebagai ibu bapa. Jadi kenapa doktor nak terangkan tentang teori ini? Kerana teori ini sebenarnya amat penting dalam konteks perkembangan ataupun pertumbuhan psikologi emosi anak-anak kita, di mana perhubungan ataupun attachment yang tidak baik ataupun tidak bagus ataupun tidak kukuh boleh mengakibatkan pelbagai masalah psikologi yang akan berlaku pada peringkat mungkin pada prasekolah, sekolah rendah dan sebagainya, sehinggalah pada peringkat dewasa mereka, di mana isu-isu tentang trust ataupun isu-isu kepercayaan itu adalah satu isu yang akan menjadi masalah kepada mereka pada peringkat mereka dewasa nanti. Namun begitu, yang penting sekali pada peringkat kanak-kanak ini, tuan-tuan dan puan, ia ada berkaitan dengan bagaimana keadaan mereka apabila mereka di sekolah dan sebagainya. Sebab jika sekiranya anak kita tidak dapat tidak mempunyai apa kita panggil sebagai attachment yang kukuh atau perhubungan yang kukuh dengan kita atau keterikatan yang kukuh dengan kita, ia akan mempengaruhi bagaimana performance mereka di sekolah juga. Dan ia juga boleh mengakibatkan masalah-masalah seperti school refusal yang doktor telah bincangkan dalam siri yang sebelum ini, ataupun masalah-masalah dengan separation anxiety, iaitu kerisauan yang melampaui batas apabila mereka terpisah dengan ibu bapa mereka ataupun orang-orang penting dari hidup mereka. Dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan, suka saya ingatkan bahawa dalam konteks attachment theory, teori attachment, ia tidaklah semestinya ibu bapa kepada anak tersebut. Ia adalah sesiapa sahaja yang menjadi figur utama atau figura utama dalam kehidupan anak-anak tersebut pada peringkat awal kehidupan mereka. Mungkin pada peringkat bayi sehinggalah prasekolah atau sekolah rendah. Jadi dalam konteks tersebut sebenarnya sebab mungkin tuan-tuan akan tertanya-tanya, jika sekiranya ibu atau bapa mereka memang sudah tiada sejak mereka dilahirkan, bagaimana pula anak itu? Adakah anak itu akan bernasib malang dan sebagainya? Tidak. Ia sangat bergantung kepada siapakah the main figura ataupun figura penting yang sentiasa ada, figura yang stabil yang sentiasa ada dalam kehidupan budak-budak itu tersebut, yang mana ini adalah orang yang akan menentukan ataupun orang yang akan mempengaruhi bagaimana anak itu akan membentuk attachment mereka pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini saya akan perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tiga nama yang sangat penting dalam konteks attachment theory ini. Yang pertama sekali adalah seorang individu yang bernama John Bowlby. Dia adalah seorang pakar psikologi pada era mungkin Perang Dunia Kedua ataupun selepas Perang Dunia Kedua. Kemudiannya yang kedua adalah Mary Ainsworth, iaitu seorang lagi pakar psikologi yang dipengaruhi oleh teori oleh John Bowlby. John Bowlby ini adalah orang yang pertama yang memperkenalkan tentang teori attachment. Dan yang terakhir sekali yang akan perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah Harlow, yang menerangkan satu konsep sangat penting, apakah sebenarnya rahsia di sebalik attachment yang secure ataupun attachment yang selamat yang boleh dibentuk oleh anak-anak yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk peringkat awal saya perkenalkan bahawa John Bowlby memecahkan attachment anak-anak ini kepada empat bahagian ataupun empat fasa. Fasa yang pertama adalah kita panggil sebagai pre-attachment phase ataupun fasa pre-attachment, di mana daripada mula mereka lahir sehinggalah lebih kurang umur mereka 3 bulan, anak-anak ini tidak mempunyai figura yang tetap. Anak-anak ini tak kisah siapa saja bagi dia makan, siapa yang biasa yang bagi dia saja yang pastikan dia comfortable ataupun
selesa dan sebagainya, itu adalah figura yang mereka perlukan dalam hidup mereka. Pada peringkat ini, ia lebih kepada yang penting dia hidup ataupun dia boleh terus hidup dan juga dia lebih selesa. Sebab teori di sebalik teori ini adalah attachment yang adalah sesuatu yang innate, maksudnya adalah naluri asas yang perlu ada dalam setiap manusia sejak ia dilahirkan, bukan ia dibentuk apabila mereka telah lahir. Jadi pada peringkat awal tu ia tentang survivability ataupun kelangsungan hidup. Jadi pada peringkat 3 bulan yang pertama itu, mereka tak kisah siapa saja yang ada, siapa yang boleh bagi comfort ataupun keselesaan, mereka akan okey. Seterusnya apabila meningkat pada umur bermula lebih kurang 3 bulan sehinggalah ke 7 bulan, mereka mula kita panggil sebagai situasi di mana mereka punya indiscriminate attachment. Indiscriminate attachment ni adalah situasi di mana mereka sebenarnya dia pilih, dia memilih satu figura dalam hidup mereka dan juga yang kedua dalam figura dalam hidup mereka sebagai orang yang paling selamat dalam konteks kehidupan mereka. Jadi dalam konteks itu biasanya apa yang berlaku adalah sama ada ibu dan bapa ataupun ibu dan sesiapa sahaja yang boleh memberikan situasi yang selamat itu. Dalam konteks kita tuan-tuan rupa sekarang ini mungkin individu yang kedua ni mungkin adalah kita punya penjaga kepada anak-anak kita apabila kita pergi kerja di nursery dan sebagainya. Tapi of course jika kita bercakap tentang nursery, mungkin ada masalah sikit sebab nursery ni ada ramai kanak-kanak yang lain dan mungkin anak-anak itu sukar untuk attach pada satu-satu individu. Tetapi umumnya pada peringkat umur ini, anak-anak ini menunjukkan sekurang-kurangnya ada dua caregivers ataupun penjaga yang penting dari hidup mereka, yang dipanggil sebagai primary caregivers dan juga secondary caregivers. Dan seterusnya pada peringkat umur 7 bulan ke setahun, anak-anak ini mula membentuk satu fasa yang dikatakan sebagai discriminate attachment, di mana dalam konteks ini anak-anak ini akan mempunyai hubungan sangat kuat kepada satu-satu caregiver dan mereka akan mengalami apa yang kita panggil sebagai separation anxiety ataupun separation distress ataupun perasaan gelisah, risau dan semacam takut apabila mereka dipisahkan daripada orang-orang penting ini. Dan mereka akan mula takut dengan orang-orang lain di luar daripada lingkungan sosial yang terdekat dengan mereka. Maksudnya siapa yang ada dalam rumah tu dia okey. Bila jumpa orang luar, orang datang ke rumah dan sebagainya, of course dia akan jadi takut dan risau dan menangis dan buat perangai dan sebagainya. Itu kita panggil sebagai fasa discriminate attachment. Dan last sekali adalah multiple attachment. Biasanya terbentuk selepas umur mereka setahun ke setahun setengah, di mana pada peringkat umur ini mereka mula meneroka kepada figura-figura lain yang berdekatan dengan hidup mereka, mungkin atuk nenek, bapa saudara, sepupu dan sebagainya yang boleh membantu mereka rasa tenang dan aman. Dan mereka mula boleh meneroka kerana mereka sudah membentuk attachment selamat dengan ibu individu penting dalam hidup mereka, sama ada ibu, bapa ataupun penjaga yang tetap. Okay. Seterusnya saya akan terangkan tentang dua lagi teori. Didik TV KPM. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, nama kedua ataupun pakar psikologi kedua yang membawa teori attachment ini yang dipanggil sebagai Mary Ainsworth. Mary Ainsworth ni dia dipengaruhi oleh of course John Bowlby tadi, di mana Mary Ainsworth ni cuba mengembangkan teori attachment ni kepada bagaimana sebenarnya dan apakah situasi-situasi yang berlaku dalam kehidupan anak-anak itu yang boleh kita panggil sebagai mencetus konflik ataupun situasi yang kurang senang kepada anak tersebut. Dan dan Ainsworth cuba melihat dari sudut situasi yang kurang senang itu bagaimanakah anak itu bereaksi kepada situasi tersebut, apa yang dipanggil sebagai strange situation. Ini ada satu eksperimen yang mereka beliau lakukan untuk mengkaji bentuk-bentuk attachment yang boleh ada pada anak-anak tersebut apabila mereka didedahkan dengan satu situasi yang ganjil ataupun satu situasi yang bukan situasi biasa mereka di rumah. Jadi tuan-tuan dan puan, Mary Ainsworth ni sebenarnya adalah seorang pakar psikologi di mana dia dia telah mengenal pasti tiga jenis attachment pada anak-anak kita. Yang pertama sekali apa yang dipanggil sebagai secure attachment ataupun attachment yang kukuh dan selamat. Di mana secure attachment ni adalah satu attachment yang hampir majoriti daripada kita ada. Mengikut kajian, lebih kurang 70% daripada kanak-kanak mempunyai
kita panggil sebagai secure attachment. Kebanyakan kita yang dewasa ni pun, kebanyakan majoriti kita punya secure attachment, di mana anak-anak ini merasa sangat confident, sangat yakin dengan attachment, figura attachment mereka, sama ada ibu bapa atau siapa saja, di mana orang-orang ini mampu memberikan apa yang mereka perlukan apabila mereka inginkan sesuatu. Jadi mereka tidak ada risau, takut, gelisah, was-was dan sebagainya terhadap figura-figura yang ada dalam sekitar mereka, dan mereka rasa selamat untuk explore ataupun meneroka alam mereka tanpa rasa macam adanya kita panggil sebagai ketidaktentuan dalam kehidupan mereka, mungkin ditinggalkan, mungkin dibiarkan, mungkin tidak dilayan dan sebagainya oleh figura utama attachment mereka. Jadi kebanyakan masanya orang-orang anak-anak ini dia mungkin distress atau mungkin rasa tertekan apabila mereka tidak bersama dengan ibu bapa mereka ataupun figura utama mereka, tetapi pada masa yang sama mereka mampu untuk lagi untuk bertenang dan mampu untuk menunjukkan respon yang betul dalam konteks environment yang berbeza-beza. Jadi ini adalah apa yang kita panggil sebagai attachment, yang bentuk attachment yang pertama yang majoriti daripada kita ada. Seterusnya, Mary Ainsworth mendapati bahawa ada apa yang dikatakan sebagai insecure avoidance. Insecure avoidance ni ialah anak-anak yang sebenarnya tak peduli tentang ibu bapa mereka ataupun figura-figura utama yang sepatutnya menjadi contoh ataupun tempat base selamat mereka. Di mana bila mereka meneroka alam, mereka tak kisahlah mak ada ke, mak ayah tak ada ke, siapa-siapa tak ada pun dia tak kisah, dia akan pergi ke mana-mana itu ke dia. Dari segi fizikal pun mereka tak peduli, dari segi emosi pun mereka tak peduli. Dan bila mereka stres pun, bila mereka stres, tertekan dan sebagainya, dia tak cari mak ayah dulu. Dia akan cari sesiapa saja yang lain yang mereka rasa lebih secure berbanding mak ayah mereka ataupun figura utama mereka. Jadi anak-anak ini biasanya menunjukkan respon yang tidak sensitif kepada apa yang respon yang ibu bapa mereka berikan. Contohnya macam ibu bapa risau, mereka tak peduli. Kalau ibu bapa seronok pun, mereka pun tak adalah peduli sangat. Kalau ibu bapa seronok, tak seronok sebagainya. Dan kadang-kala mereka menunjukkan apa yang tingkah laku rejection atau tingkah laku menolak dalam konteks perhubungan antara dua orang ini. So lebih kurang Mary Ainsworth kata lebih kurang 15% daripada anak-anak kita, anak-anak di luar sana dan orang dewasa mempunyai attachment style ini ataupun insecure avoidance attachment ini, yang mana ia adalah satu bentuk attachment yang tidak sihat sebenarnya. Dan yang ketiga yang dikenal pasti oleh Ainsworth adalah apa yang dipanggil sebagai insecure ambivalent atau resistant attachment, di mana anak-anak ini sebenarnya menunjukkan sikap yang tidak konsisten ataupun tidak konsisten terhadap figura utama mereka, dan mereka menunjukkan behavior ataupun perangai yang sangat clingy, macam ke mana-mana nak bergantung kat mak ayah, langsung tak boleh bergerak dan sebagainya. Mereka sangat dependent, tapi bila ibu bapa ataupun orang utama itu cuba untuk engage dengan dia orang, untuk berkomunikasi dengan dia orang, dia orang menunjukkan style macam reject, menolak ibu mereka ini. So pada masa mereka seolah-olah nak sangat, tetapi bila diberi perhatian itu, mereka macam tak nak, tak peduli, tak suka dan sebagainya. Dan mereka gagal untuk membentuk perasaan terhadap attachment figure mereka. Mereka tak rasa macam perlu sayang ibu bapa mereka ataupun mak mereka atau siapa saja yang penting itu. Dan kadang-kadang mereka menunjukkan sebab dia ambivalent kan. Kadang-kadang bila kita suruh explore, dia tak explore. Dia akan duduk je dekat mak ayah dia, tak pergi ke mana-mana, dia perhati je. Tapi dia bukan nak kalah sangat dengan mak ayah dia, cuma dia tak tahu bagaimana respon dengan apa yang kita panggil daripada stimulus dari luar, dan bagaimana respon dengan figura yang ada ni, dan bagaimana respon dengan macam-macam keadaan yang lain. Jadi mengapa ia terbentuk, saya akan terangkan sedikit semasa Didik TV KPM. Okey, tuan-tuan dan puan, jadi mengapakah seseorang kanak-kanak itu menunjukkan attachment style yang tak bagus ataupun insecure dan sebagainya? Mengapakah seorang kanak-kanak itu menunjukkan sikap acuh tak acuh ataupun tidak peduli ataupun tidak sensitif kepada ibu bapa mereka dan sebagainya? Diterangkan oleh Mary Ainsworth dalam konteks di mana ia adalah sebenarnya cerminan kepada sikap ibu bapa terhadap mereka. Mary Ainsworth mendapati bahawa ibu bapa yang tidak sensitif kepada keperluan anak
akan mengakibatkan anak itu tidak merasa selamat dalam konteks ibu bapa mereka, dan mereka tidak rasa macam ibu bapa mereka boleh boleh provide ataupun boleh berikan sesuatu apabila mereka perlukan pada masa yang betul. Dan anak ibu bapa yang tidak sensitif ini akan mengakibatkan anak pun tidak tahu macam mana nak respon ataupun macam mana nak minta kepada ibu bapa mereka. Contoh saya boleh bagi adalah, katakanlah anak itu nak susu, simple lah. Nak susu, lepas tu bila anak nak susu, ibu bapa jerit. Jerit marah-marah-marah dan anak tu tak faham kenapa nak kena marah. Sedangkan dia perlukan susu dan lapar. Dia lapar, dia ada distress iaitu lapar susu. Tetapi bila menangis ataupun tunjukkan keinginan nak susu, ibu bapa marah-marah, jerit-jerit ataupun pukul dia ataupun sabarlah dan tengking dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang kurang sensitif, kan? Tidak sensitif, kan? Ini yang mengakibatkan anak-anak ini menjadi ambivalent ataupun tak pasti apa sebenarnya patut aku buat, bagaimana kau patut respon kepada anak-anak ibu bapa seperti ini. Dan ini juga boleh berlaku bukan oleh ibu bapa saja, tetapi oleh figura-figura lain yang ada dalam hidup mereka. Sebab kita kena faham bahawa dalam konteks sekarang ini, anak-anak kita bukanlah dijaga oleh ibu bapa saja. Anak-anak kita mungkin dijaga oleh nannies, ataupun di nursery, pekerja-pekerja di nursery, cikgu-cikgu di nursery dan sebagainya, di mana cikgu-cikgu ni bukanlah boleh attend kepada anak kita 24 hours a day. Kalau katakan masa mereka di nursery 8 jam, walaupun mereka perlukan apa-apa saja pada konteks pada masa itu, mungkin penjaga tidak mampu untuk berikan there and then. Mungkin penjaga kena 2-3 orang dulu baru sampai ke dia. Jadi ini sebenarnya mengakibatkan anak ini tidak mampu untuk membentuk attachment yang bagus di nursery. Sebab itulah pentingnya untuk kita apabila kita balik ke rumah lepas kerja dan sebagainya, kita yang kena bentuk attachment ni betul-betul. Bukan kita harapkan kepada nursery yang tu membuatnya ataupun sekolah dan sebagainya. Sebab ya, figura yang paling stabil sebenarnya masih lagi ibu bapa, walaupun kita tak ada masa untuk mereka. Sebab kita tak kita kena faham bahawa dalam konteks nursery dan konteks sekolah dan sebagainya, ada ramai anak-anak orang lain yang perlukan perhatian. Dan mungkin perhatian untuk anak kita itu akan terpaksa tunggu. Mungkin kita kata, oh ini bagus ni untuk membantu anak-anak kita menjadi orang yang sabar. Tetapi untuk anak-anak yang mungkin dah besar, dah faham, mungkin dia boleh tahu sabar itu apa. Tetapi untuk anak-anak yang masih kecil, dia amat sukar sebab dia tak faham konsep sabar dan sebagainya. Dan mereka merasa tak secure. Selamat tak selamat, okey tak okey, selesa tak selesa. Itu masalah dia orang, bukan masalah sabar tak sabar. Jadi tuan-tuan dan puan, berdasarkan dua teori yang saya terangkan ini, saya bawa teori yang terakhir untuk saya ketengahkan adalah teori yang dibawa oleh Harlow. Harlow ni adalah seorang lagi pakar psikologi yang menambah baik kedua-dua teori yang saya sebut sebelum ini, di mana Harlow kata dalam konteks keperluan attachment anak-anak ini, ia bukan berkaitan tentang keperluan jasadi. Contohnya makan dia, pakai dia, duit dia, tempat tinggal dia dan sebagainya. Tetapi adalah keperluan emosi dan psikologi, di mana sebenarnya segala bentuk kita panggil sebagai non-verbal ataupun komunikasi bahasa badan kita sebenarnya boleh dibaca oleh anak-anak kita sebagai positif atau negatif. So dalam konteks Harlow kata sebenarnya untuk kita membentuk attachment yang bagus pada anak-anak kita, kita mestilah menunjukkan keterikatan emosi dan psikologi itu yang paling penting. Anak-anak kita, attachment anak-anak kita tidak boleh digantikan oleh harta benda ataupun bercuti ke mana-mana sebulan sekali, setahun sekali dan sebagainya. Anak-anak kita perlukan keterikatan emosi dan psikologi itu almost everyday supaya mereka rasa selamat dalam dalam ruang lingkup dunia mereka bila mereka membesar, bersekolah dan sebagainya, untuk cuba berkomunikasi atau bersosial dengan orang lain. Semua itu dipengaruhi oleh bagaimana kita membentuk mereka pada peringkat awal ini. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai kesimpulan kepada sesi kita kali ini adalah, kita walaupun sibuk bagaimana sekalipun, kita jangan abaikan keperluan emosi dan juga psikologi anak-anak kita. Dan ia tidak perlukan duit. Sokongan psikologi ataupun hubungan psikologi dan emosi ini tidak perlukan duit, harta benda dan sebagainya. Dan mungkin masa pun tak perlu banyak. Ia ada berkaitan dengan keselamatan, perasaan selamat di kalangan anak-anak kita yang masih kecil, yang tak masih lagi tak faham tentang sabar tak sabar, sibuk tak sibuk dan sebagainya, penat tak penat dan sebagainya. Mereka perlukan kita sebagai figura yang selamat, yang stabil, yang tenang dan mampu respon kepada keperluan mereka tanpa menunjukkan emosi-emosi negatif bersama dengannya. Itu yang penting. Jadi setakat itu sahaja tuan-tuan puan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti.